Hello my brother and my sister. Ketemu lagi dengan Koko Wendy. Dan hari ini gue mendapatkan sebuah kehormatan karena gue mendapatkan sebuah email untuk meminta gue mendengarkan lagu dari Shy Sky. Ya, jadi permintaan ini gue dapat dari email dari Alaska, salah satu manajernya Shy Sky itu minta gue untuk mendengarkan karya beliau yang berjudul Paramore. Shy Sky ini adalah seorang artis berumur 21 tahun, penyanyi, influencer dari Madonna, Gwen Stefani, dan vokalis dari Paramore itu sendiri. Nah, ini judulnya unik sekali, Paramore. Ya, jadi gue akan coba mendengarkan bareng kalian. Yuk, kita langsung saja. Romantis banget ya, dan ada sedikit sentuhan-sentuhan Paramore-nya. I love the bass, the bass. Nice. It's very interesting ya, menarik banget. Musiknya itu gue suka karena band 90s, 2000-an gitu ya, gue suka. Simple, drum, gitar, bass, bassnya itu sangat garing banget, menonjol banget gitu. Nah, kalau dari suaranya Shy sendiri ya, gue suka karena dia ada sedikit-sedikit mirip-mirip Billie Eilish. Ada semangat-semangatnya vokalis Paramore ya, Hayley Williams kalau gak salah namanya. Cantik, suaranya khas, gayanya juga apa ya, badass gitu ya, kick ass, punk style gitu ya. Gue akan sangat menunggu banget hasil karya berikutnya dari Shy. Ini juga bisa jadi masukan buat playlist kalian ya, Shy Sky. Artis baru, berbakat, gue juga udah follow Instagramnya dan gue liat Instagramnya itu, sesekali dia nyanyi tuh, gue udah bisa liat kayak potensi banget sih.
Nah, itu dulu dari koko ini. Thank you sekali lagi buat manajemennya Sky ya. Gue panggil Sky aja kali ya, sangat menarik namanya. Dan juga buat kalian yang mau hasil karya didengar bareng di sini, jangan malu-malu ya. Kita akan dengar bareng di sini bersama-sama, kita have fun bareng. Oke? Dan buat kalian yang punya request, jangan lupa ya, info koko ini. Oke? See you guys in the next video.